siang. Dari siang. Orang aku jagoannya. Oh, ada. Ada, Pak. Hari ini kebetulan memang aku didampingi sama pengacara saya. Kita dapat panggilan sebagai saksi dan insya Allah kita memberikan keterangan. Kenapa? Kesiapannya ya cuman siap mental aja karena mau ditanyain. Ada yang bawa masih teh hari ini? Kenapa? Ada yang bawa masih bukti atau apa? Nggak ada sih, cuma mungkin ditanyain aja keterangan, mungkin saya juga belum tahu pertanyaannya apa, baru nanti di atas. Jadi mungkin teman-teman harusnya nunggu saya naik dulu baru tanyain ke bawah. Teh, tadi udah berapa lama teh kenal dari Apro teh? Kenapa? Berapa lama? Saya nggak punya kerja sama apa-apa. Saya cuma keterlibatan mungkin. Jadi saya memang menyanyi untuk sebuah acara. Waktu itu juga saya nggak tahu, seperti biasa kan kalau penyanyi itu cuma tahu tanggal sekian nyanyi di mana, udah gitu aja, di Bali gitu. Tapi saya juga jarang banget karena kegiatan saya juga tiap hari kan, jadi saya jarang nanya, oh iya acaranya apa, wedding biasa gitu, atau acaranya apa misalnya perusahaan atau apa gitu. Jadi saya kurang paham waktu itu juga. Sebentar kan saya lagi jelasin ya kan. Jadi saya diminta untuk menyanyi sama manajemen saya karena udah ada kontrak, jadi saya nyanyi, udah itu aja sebenarnya. Berarti emang tidak ada kenal personal ya teh? Nggak kenal. Kalau kebayang kalau saya kenal semua klien saya kan bingung. Tapi ya itu aja, kalau secara profesional saya nyanyi untuk sebuah acara dan waktu itu sih nggak ada masalah, jadi ya nyanyi biasa aja. Punten teh di tahun berapa waktu itu? Itu akhir tahun lalu kalau salah. Di daerah mana kak? Di Bali. Oh di Bali. Bukan Renato nggak teh? Apa? Akun apa? Oh enggak. Saya juga enggak tahu acaranya DNA Pro itu apa segala macam. Jadi ya show aja. Teman-teman yang waktu saat itu datang saya aja. Kenapa? Teman-teman artis lainnya di acara itu. Yang pada saat itu ada banyak. Kayaknya ada Gigi, ada siapa lagi ya? Ada beberapa penyanyi kok. Gitu. Nggak nyangka. Jadi sekarang saya kalau mau terima kerjaan agak takut ya. Oke teman-teman, mungkin naik dulu kalau misalnya kasih jalan. Belum tahu, saya kan belum ada pertanyaan. Terima kasih.